Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saigoy. Jadi hari ini saya sedang tidak mendampingi ambulan atau tidak sedang escort. Jadi saat ini saya perjalanan pulang menuju ke Bandung. Jadi beberapa hari kemarin sempat keluar kota dulu karena ada urusan ke Semarang, kemudian ke Jogja, pulang lagi ke Jakarta, dan saat ini pulang menuju Bandung. Jadi mungkin saya di sini sedikit menginformasikan atau sharing mengenai perkembangan penanganan percepatan penanganan COVID-19 atau Corona. Jadi dari awal mungkin ini saya sedikit cerita dulu dari awal saya menjadi tim gugus tugas COVID-19. Jadi saya turun bulan April awal. Saya masih ingat pada saat itu di kota Bandung pertama saya menjadi tim gugus tugas COVID itu mengantarkan jenazah ke Cikadut kalau di kota Bandung. Jadi ada jenazah yang terpapar COVID-19, jadi dikuburkannya di Cikadut pada saat awal-awal itu. Pada saat awal pun kita nyari pemakamannya sebelah mana, soalnya kan beda untuk pemakaman yang terpapar virus COVID-19 atau corona ini dihususkan pemakamannya, jadi tidak bercampur dengan yang lain. Jadi saya awal turun menjadi tim gugus tugas COVID-19 ini dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, mungkin saat ini November, sebentar lagi menginjak Desember. Berarti ini sudah 8 bulan saya menjadi tim gugus tugas COVID-19. Jadi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sempat beberapa kali swab. Kalau untuk swab saya 3 kali, untuk rapid saya 4 kali. Terakhir rapid kemarin sebelum saya berangkat ke luar kota, itu saya rapid dulu, alhamdulillah masih non reaktif. Mungkin nanti saya share di sini untuk fotonya ya, di atas atau nanti sebelah kanan sebelah kiri. Nanti saya share untuk apa, surat pemeriksaan rapid test. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan. Mungkin saat ini kasus yang terpapar virus COVID-19 di kota Bandung ini saat ini meningkat. Di Kemuning pun atau ruang isolasi, kalau di RSIS namanya ruang Kemuning, untuk apa isolasi yang terpapar COVID-19 atau corona ini penuh. Jadi kemarin sempat keteter atau sempat menunggu untuk jika ada pasien yang masuk isolasi. Sebelumnya ya, jadi ini saya cuma menginformasikan tentang faktanya di lapangan seperti apa ya. Faktanya di lapangan itu seperti apa, mungkin ini saya akan sharing. Karena kalau kita bertumpu pada pemberitaan atau informasi mengenai penyebaran COVID-19 ini, kadang ada yang betul, kadang suka ini menurut saya, cuman kurang tahu untuk informasinya apakah karena belum diupdate atau bagaimana. Jika kita lihat dari website itu untuk penyebaran virus COVID-19, jadi ada beberapa yang tidak sinkron di ini di lapangan ya. Cuman mungkin ini saya kira ini belum diupdate untuk informasi by webnya. Cuman ini saya sharing saja yang fakta di lapangannya seperti apa. Jadi faktanya di lapangan itu bulan-bulan kemarin sebelum menginjak bulan November, jadi bulan Juli Agustus ini, untuk penyebaran virus COVID-19 di kota Bandung
menurun drastis. Ya, jadi mungkin ini saya sharing, jika saya salah silakan koreksi, soalnya ini saya karena di lapangannya faktanya seperti itu ya, saya berani menginformasikan karena apa faktanya di lapangan ya, memang pada saat bulan Agustus September lah, saya tidak bisa yang pastinya ini menurun ini pada saat ya September Oktober ini untuk penyebaran virus COVID-19 di Kota Bandung itu turun. Yang meninggal pun setiap saya jaga selama 1 bulan selama Oktober ini cuman beberapa. Jadi yang biasanya sehari itu bisa 4 atau ya awal-awal sih bisa sampai 5 atau 7 orang ya yang meninggal tiap hari itu. Cuman pada saat bulan ya September Oktober ini di Kota Bandung untuk penyebaran COVID-19 menurun. Tapi pada saat November bulan ini pertengahan November untuk yang masuk ke ruang isolasi atau kemuning di RSIS khususnya itu meningkat sampai ruangan pun sempat full. Nah, mungkin apa ya, menjadi pembelajaran juga untuk kita semua atau menjadi PR lah. Jadi mungkin apa ya, karena mungkin tidak terlalu tegas atau tidak terlalu ketat, jadi ada namanya warga dan masyarakat berbeda-beda. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Nah, yang tidak peduli ini yang menjadi masalah mungkin. Bila mana si orang ini terpapar, OTG lah kita katakan, orang tanpa gejala, si orang ini misalkan berkomunikasi dengan orang yang mungkin sudah punya histori penyakit yang akut. Nah, yang ditakutkan pada saat si orang OTG ini berkomunikasi atau berhubungan langsung, jadi si orang yang mungkin imunnya jelek atau yang sudah punya penyakit bawaan ini bisa terpapar virus tersebut. Nah, inilah ini jadi balik juga kembali kesadaran kita semua. Mungkin saran dari saya sendiri pribadi, lebih baik untuk masyarakat atau warga khususnya di Kota Bandung, yuk kita sama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Jadi biar mungkin pandemik ini cepat berlalu lah. Jadi berkelanjutan untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Soalnya beberapa impact dari penyebaran virus COVID-19 ini cukup besar, dari pengusaha besar sampai mungkin karyawan swasta atau para pekerja buruh pun terkena imbasnya. Jadi saran saya, mari sama-sama kita semua memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara apa? Dengan cara yang dianjurkan pemerintah, yaitu yang sudah kita selalu dengar, memakai masker, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak atau social distancing. Jadi penyebaran si virus COVID ini bisa teratasi atau bisa diatur gitu. Jadi tidak terlalu penyebaran tidak terlalu signifikan. Yang saya khawatirkan itu, jadi beberapa orang yang OTG atau tanpa gejala, yang imunnya bagus, meskipun kita sehat-sehat saja, alangkah baiknya kita sama-sama menjaga
kesehatan diri sendiri serta orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan virus ini, semakin kita tidak peduli, si virus ini tuh semakin menyebar, dan orang-orang pun yang mohon maaf imunnya kurang baik atau yang punya penyakit ini gampang tertular gitu. Dengan kita menggunakan masker saja itu sudah menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Mungkin saran saya, sama-sama kita memerangilah wabah ini atau pandemik ini. Soalnya kenapa? Kemarin September, Oktober, saya berani mengatakan bulan Oktober kenapa menurun, karena yang masuk dan yang mohon maaf meninggal dunia itu turun drastis. Yang awal pada saat masa awal-awal pandemik yang meninggal di RSAS itu bisa 5-7 orang. Nah, kemarin pertengahan November kebetulan saya jaga lagi standby sekitar jam 10 malam itu driver RSIS yaitu Pailan meminta bantuan untuk mengambil jenazah COVID atau PDP gitu. Awalnya satu orang. Nah, setelah masuk ke ruangan IGD untuk mengambil jenazah itu sudah ada 2 orang. Pada saat mengambil lagi yang kedua itu sudah ada lagi 2 orang. Jadi saat itu di IGD 4 orang yang PDP dan 1 orang di ruangan isolasi itu yang positif terkena virus COVID-19 atau corona. Nah, ini kan jadi membuktikan atau faktanya di lapangan itu pada saat saat ini bulan ini November ini untuk penyebaran COVID-19 itu ada rombongan. Penyebaran virus COVID-19 di bulan November meningkat sampai-sampai ruangan isolasi di RSIS itu full. Nah, jadi ya yang apa yang saya katakan tadi, kita misalkan gini, kita tidak peduli dengan diri sendiri, saya kuat, saya tidak akan terpapar, saya tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 atau virus corona, saya tidak percaya. Misalkan rekan-rekan semua atau masyarakat atau warga dimanapun yang melihat video ini, jika mereka memang kalian merasa kuat dan tidak percaya dengan adanya virus COVID-19, setidaknya kasih rasa aman kepada masyarakat atau warga yang benar-benar namanya parno atau ketakutan tentang wabahnya atau tentang adanya virus COVID-19 atau corona ini. Mungkin itu mungkin itu pribadi saya. Jadi kepada rekan-rekan semua dimanapun, jika memang kalian merasa kuat imunnya dan tidak percaya dengan adanya COVID-19 atau virus corona, setidaknya berikan rasa aman kepada lingkungan sekitar atau warga masyarakat yang di lingkungan rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai kita menyebar atau justru membuat parno masyarakat atau warga sekitar. Mungkin itu saran dari saya ya. Mungkin jika ada masukan atau koreksi, silakan bisa komen di bawah biar nanti saya pribadi mengkoreksi diri sendiri serta menerima kesalahan apa yang saya informasikan gitu. Jadi saya bisa koreksi diri sendiri gitu. Mungkin itu sedikit mengenai informasi tentang pandemik atau penyebaran virus COVID-19 saat ini di Kota Bandung khususnya. Cuman saya beberapa hari lalu mendengar juga bahwa penyebaran virus di ibu
ibu kota. Itu pun sama informasinya meningkat. Makanya ini sama-sama kita memerangi penyebaran virus COVID-19. Jadi kita sama-sama menghentikan penyebaran virus ini, mungkin dengan cara mengikuti anjuran pemerintah atau pemerintah pusat atau pemerintah kota atau pemerintahan kabupaten. Mungkin itu saya sedikit sharing mengenai penyebaran atau informasi mengenai virus COVID-19 atau corona saat ini di Kota Bandung. Jadi ini saya sudah mau sampai mana ya? Mungkin Cibodas Cipanas, sebentar lagi sampai. Mungkin saya nanti akan mampir dulu ke rekan yang ada di Cipanas atau Cibodas. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Saya sedikit sharing mengenai penyebaran virus COVID-19 atau mengenai virus corona di Kota Bandung saat ini. Oke, rekan-rekan semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.